Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khadamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, negara kita Indonesia ini banyak sekali majelis taklim. Di setiap daerah ramai dengan maulid, solawat kepada Nabi Muhammad dan membahas ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita harus waspada. Jangan sampai kita asal-asalan memilih panutan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberi sinyal kepada kita. Hati-hati lo ya. Ada lo ya, ulama preman ada. Ulama jahat ada lo ya. Dan ulama jahat ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, melebihi khawatirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas fitnah dajjal. Ulama preman ini Pak, Bu, lebih menakutkan daripada dajjal. Kalau dajjal, kita semua tahu itu musuh bagi umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau preman, ulama preman pakai surban, bawa ayat Quran, kemudian bawa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tujuannya untuk menyesatkan umat, siapa yang tahu? Karena itu kita harus waspada. Hati-hati dalam memilih panutan. Siapapun dia, Habibkah, Kiaikah, Guskah, jangan asal-asalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin." Hadis ini dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku hati-hati. La tajlisu inda kulli alimin. Ojo asal-asalan melpunang majelis taklim. Jangan asal-asalan duduk dengan orang alim. Jangan asal-asalan menjadikan orang alim sebagai panutan. Jangan asal-asalan. Ini sabda Nabi Muhammad. Illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Kecuali orang alim, kiai, habib, tokoh masyarakat yang mengeluarkan panjenengan dari lima sifat yang jelek menuju sifat lima sifat yang baik. Artinya, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari panutan hidup yang sesuai dengan kriteria Nabi Muhammad SAW. Kalau panjenengan sudah mendapatkan satu majelis, satu panutan, habib, kiai yang sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, pegang. Ini berarti orang yang alim, amil, nafi' ilmu. Ini orang sudah wasil ilallah,
sudah sampai kepada Allah musil dan juga bisa menyampaikan muridnya untuk kenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa aja kriterianya yang bisa kita cari ulama sesuai dengan sabda Nabi Muhammad? Yang pertama, minasyak ilal yakin. Cari ulama yang mengeluarkan panjenengan dari sifat keragu-raguan menuju sifat yakin yang mantap. Kalau kita membahas yakin, itu ada kaitannya dengan iman. Iman itu ada kaitannya dengan akidah. Dan satu-satunya akidah yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yaitu akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Cari ulama yang berakidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang mengeluarkan panjenengan dari sifat keraguan menuju sifat yakin yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri Ahlu Sunnah wal Jamaah yaitu cinta sahabat Nabi Muhammad. Yang kedua, cinta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau panjenengan mendapatkan satu ulama, satu majelis yang membahas di situ kok caci maki, kok ngilokno para sahabat, don. Ini berarti ulama majelis yang enggak benar nih. Enggak bisa menyampaikan panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tokoh masyarakat kok fitnah nang Habib terus. Kok benci turunan Nabi Muhammad? Ini ulama tak benar nih. Ulama tak benar nih. Kok bisa benci kepada Ahlul Bait? Kok bisa dikatakan ulama tapi benci kepada anak turun Nabi Muhammad? Dono, ulama kok yang ini dono. Titik-titik pengajiannya ngilokno Arab. Titik-titik pengajiannya fitnah Habib. Hati-hati. Ini akhir zaman. Jangan asal-asalan pilih ulama. Kenapa? Lawang ini Ahlu Sunnah wal Jamaah itu pak paling cinta kepada cucunya Nabi Muhammad. Mereka itu pusakanya Nabi Muhammad. Nabi SAW bersabda, aku tinggalkan untuk kalian wahai umatku dua pusaka. Kalau panjenengan pegang erat-erat, sampai bakal selamat dunia akhirat. Apa itu? Kitabullah. Yang pertama, pegang Al-Quran. Yang kedua, wa itratu ahli baiti. Aku tinggalkan di kalangan kalian wahai umatku, di tengah-tengah panjenengan hidup anak turunku. Pegangi dia. Ini pesan Nabi Muhammad. Kalau panjenengan kepingin selamat, ceklono loro iki. Ini pusakanya Nabi Muhammad. Kalau ada ulama lah kok benci ambil wong Arab, lebih-lebih benci kepada para habaib anak turun Nabi Muhammad, dono, tinggalan. Ini ulama tak benar sudah. Ini ulama sudah menyimpang daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Cari ulama yang mengajarkan panjenengan, mengeluarkan panjenengan dari sifat keraguan kepada keyakinan. Kita semua yakin ya. Al-Qur'an itu firman Allah, yakin ya. Dan kita yakin pula hukum yang adil adalah hukumnya Allah. Kan gitu ya. Kok ada ulama yang mengatakan hukum Al-Qur'an, hukum Islam itu tidak relevan zaman sekarang. Hukum Al-Qur'an, hukum Islam tidak bisa diterapkan di Indonesia. Ini ulama jauhi. Ini orang bakal nyesatkan sampean. Ini orang bakal nyengsarakan panjenengan dunia akhirat. Hati-hati zaman sekarang nih. Pinter-pinteran zaman saya kayak gini. Bingung sampean. Yang aslinya yakin dengan Al-Qur'an dijadikan ragu. Yang aslinya cinta kepada habaib dibuat ragu. Apit goblok kayak apa? Ragu panjenengan. Padahal itu sudah ada kemuliaan. Kalau ada orang seperti ini, kok membuat sampean ragu kepada hukum Allah, membuat ragu kepada sesuatu yang dimuliakan oleh syariat, jauhi.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlu baiti kasafinatin Nuh. Faman raqibaha naja, wa man takhallafa anha gharik." Perumpamaan keluargaku, anak turunku ini seperti bahtera, seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa orang yang menaiki kapalnya Nabi Nuh selamat. Dulu Pak, Bu, zamani Nabi Nuh itu ada banjir bandang, winongan kene. Orang yang naik perahunya Nabi Nuh selamat. Sing ndak numpak perahunya Nabi Nuh ya kelem. Begitu juga akhir zaman diumpamakan oleh Nabi Muhammad, anak turun Nabi Muhammad ini seperti safinatun Nuh, seperti bahteranya Nabi Nuh. Fitnah di mana-mana, fitnah agama di mana-mana, orang bengong, ini sing bener ini. Kepingin selamat, melu habaib. Kepingin selamat, numpak oh praunin Nabi Nuh, bakal selamat panjenengan. Lo ono titel macam-macam, profesor, doktor macam-macam, hasut nang Habib, hati-hati ini orang. Ini orang bakal nyesatkan sampean. Yang pertama, cari ulama, cari panutan yang mengajarkan sampean, yang mengeluarkan panjenengan dari keraguan menuju keyakinan. Pertama. Yang kedua, minar riya ilal ikhlas. Cari ulama, cari dai, cari panutan yang mengeluarkan panjenengan dari sifat riya menuju sifat ikhlas. Panjenengan kepingin dipuji terus, sholat kepingin dipuji, sedekah kepingin mlebu nang koran, kepingin terus. Kok ketemu siji ulama iki ikhlas ya? Satu majelis masuk adem ati, kepingin golek ridhonya Allah, pegang. Itu ulama beneran itu. Cari ulama yang ngajarkan sampean, yang ngajarin panjenengan tata cara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syartul qabul, syarat untuk diterimanya amal ibadah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus ikhlas. Apa sih riya itu? Riya itu al-amal li ghairillah. Ikhlas yaitu amal karena ada tendensi. Amal ibadah karena ingin pujian manusia, ingin tak wis. Teko pengajian, kepingin diwara wong suci, kepingin macam-macam, kepingin. Ini orang riya. Kalau ikhlas al-amal li ajlillah. Dia beramal, dia berbuat tujuannya satu, cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ali al-Khawas di dalam kitab Tanbihul Muhtarin, Ali Al-Khawas ini Pak, Bu, ulama besar. Ini salah satu guru daripada Abdul Wahab Asy'arani. Dia ini punya majelis taklim yang hadir banyak. Suatu saat dia ini pakai jubah mau berangkat pengajian. Pakai jubah kebalik. Ditegur sama muridnya, kiai, wahai guruku, panjenengan pakai bajunya kebalik. Dilihat sama Ali Khawas, beneran kebalik. Tapi dibiarkan oleh Ali Khawas, tetap berjalan menuju majelis taklim, gawe kelambi kuali. Sang murid, izin, guruku kok nyeleneh, gawe kelambi kuali. Dibiarkan, sampai selesai majelis, bubar. Ditanyakan perihal pembiaran daripada Ali Al-Khawas, wahai guru, saya kan sudah bilang sama panjenengan, baju panjenengan kebalik, aku tahu. Wahai muridku, aku tadi berangkat dari rumah pakai baju itu karena Allah. Kemudian panjenengan kasih kabar bajuku kebalik, gamisku kebalik. Kalau saya nuruti perintah panjenengan, berarti aku pakai pakaian karena kamu, bukan karena Allah. Karena itu aku tidak nurut. Hebat ya.
Ini panutan, Pak, Bu. Cari ulama seperti ini, ikhlas. Ngajarnya ikhlas, kemudian nularno nang murid-muridnya ya apa carane ikhlas dalam amal ibadah. Ini yang kedua. Yang ketiga, minal kibri ila tawadhu. Cari ulama yang mengeluarkan panjenengan dari sifat sombong menuju sifat tawadhu. Cari ulama sing gak sombong. Cari panutan untuk hidup panjenengan ulama yang gak punya sifat sombong. Gak merasa dia nomor satu. Tidak merasa dia ini mempunyai hal yang lebih daripada orang lain. Cari ulama seperti ini. Bukan ulama yang sombong. Itu apa itu? Itu guru ibtidak. Saya ini orang alim. Itu melancong golek murid. Aku iki hafal sembarang kalire lo ya. Aku hafal Fathul Muin, aku hafal Minhaj, hafal Alfiyah. Aku. Terus aku. Anania. Anania ini yang menyombongkan dirinya itu seperti sifatnya setan. Sifatnya iblis. Iblis itu, Pak, Bu. Dia itu makhluk yang dekat dengan Allah Ta'ala dulunya. Kurang lebih beribadah kepada Allah selama 80 ribu tahun. Ini iblis nih. Ibadah kepada Allah 80 ribu tahun. Akan tetapi gara-gara satu kesalahan, ada sifat sombong dalam hatinya, dilaknat sama Allah Ta'ala. Ketika diperintah oleh Allah Ta'ala, iblis sujud kepada Nabi Adam. Apa jawab iblis? Ana khairun minhu. Ya Allah, bagaimana mungkin aku sujud kepada Adam sedangkan aku lebih baik daripada Adam? Gara-gara sombong kayak ngenten, Pak. Gara-gara dia menyombongkan dirinya, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Iblis, panjenengan tak laknat seanak turun panjenengan sampai yaumil kiamah. Gara-gara apa? Gara-gara sombong. Ibadah ribuan tahun tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala gara-gara sifat sombong. Lah kita ibadah korat karet, lah ibadah riya, umur pendek, sombong. Lah tadi apa panjenengan? Karena itu cari panutan hidup ulama yang mengajari sampean, mengeluarkan panjenengan dari sifat sombong menuju sifat tawadhu. Panjenengan tahu mutiara, Pak? Mutiara itu, Pak, tawadhu dia itu. Tempatnya di mana? Tengah laut. Wis di tengah laut di jero segoro. Sudah di dalam laut, di dasar laut, masih ada ditutup kerang. Singitan, tidak mau dikenal. Cuma gara-gara Allah kepingin menampakkan kemuliaan mutiara, ditaruh di dalam hati manusia cinta kepada mutiara. Akhirnya bagaimana? Yang ada di tengah laut, diselami. Nyelam wong-wong ini, kepingin golek mutiara. Setelah menyelam, dikeluarkan dari kerang, dibawa ke darat, dipoles, jadi perhiasan yang istimewa. Jadi perhiasan yang mulia, yang mahal bagi manusia. Gara-gara apa? Tawadhu. Lek sombong, ya podo ambek sing ngambang di kali nih. Njuke di dhuwur tok. Wis najis. Ambune ndak enak tapi njur disanjung, kepingin ndhuwur terus. Akhirnya apa? Orang ndak mau sama dia. Buat apa? Buat apa barang ini? Sombong ini. Menjijikkan, dijauhi sama manusia. Begitu juga kita, Pak, Bu. Kalau kita punya sifat tawadhu, dimanapun Anda berada akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Walaupun panjenengan di ndhuwur gunung, bakal dikenal sampai manusia. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Wa man takabbara wada'ahullah. Siapa orang yang tawadhu?
diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Siapa orang yang sombong, direndahkan oleh Allah Ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, minar raghba ila zuhdi. Cari ulama yang ngajari panjenengan ndak cinta dunia, yang mengeluarkan panjenengan dari sifat cinta dunia menuju sifat zuhud. Sing asli ini menggebu-gebu urusan dunia, kepingin jabatan, kumpul ambil ulama iki kok ndak seneng blas. Pegangi. Ini ulama panutan. Insya Allah bakal selamat panjenengan dunia akhirat. Cari, jangan cari ulama yang ngajari panjenengan golek dunia tok ae. Ndak pernah dinasehati, ndak pernah dimarahi tentang urusan dunia. Wis jarno, Bib. Iki akhirat engko insya Allah antuk dewi, dienteni hidayah. Iki kan kerja ya padha golek nafkahe, ya ibadah padha ae. Ini ulama ndak ada remnya ini. Cari ulama yang bisa ngerem panjenengan. Gebung-gebung golek dunyo terus kumpul nang majelis, kumpul satu ustad, kok hati adem ya. Yang dulunya kepingin beli itu, beli ini, hadir majelis kok tenang urip ya. Pegangi. Pegangi. Insyaallah panjenengan bakal tutup nang Gusti Allah. Zuhud. Zuhud ini Pak, Bu, ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Pak, Bu, tidak pernah bangun rumah Nabi Muhammad ini. Sampai dikatakan oleh Hababah Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Mundu syahrain lam tuqat naru fi madbakhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta kubit. Semenjak dua bulan dapur Nabi Muhammad tidak pernah ngebul asap sampai Nabi Muhammad meninggal. Bayangkan Pak, Bu, ini pemimpin kita nih, ini panutan kita, ini makhluk yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, enggak duwe apa-apa. Rong wulan dapure ndak ngepul asap blas. Lelek panjenengan ya apa ndak ngepul? Ngamuk bojone ya. Ini Nabi Muhammad ini ndak ngepul, Pak. Dua bulan ndak masak. Kalau seandainya lapor kepada mertuanya, Abu Bakar Siddiq kaya raya. Ndak mau Nabi Muhammad. Sampai ditegur oleh Hababah Aisyah. Ya Rasulullah, kenapa engkau ndak minta kepada Tuhanmu untuk memberi makan kepada engkau? Saat kena Hababah Aisyah ndelok Nabi Muhammad ini. Dua bulan ndak makan. Sampai dikaret di ganjel watu. Dua bulan makanannya cuma kurma sama minum air zam-zam. Kasihan Hababah Aisyah ditegur Nabi Muhammad. Wahai Nabi, jalu orang Gusti Allah. Minta rezeki, minta makanan, pasti dikasih panjenengan. Apa jawab Nabi Muhammad? Wahai Aisyah, kalau seandainya aku mau dunia, maka pasti niscaya Allah akan jadikan seluruh gunung yang ada di Mekah ini menjadi zahab, menjadi emas untuk aku. Aku tidak mau. Aku ingin hidup senang dengan kemiskinan. Karena itu Nabi Muhammad SAW doanya apa? Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku nanti, kumpulkan aku di mahsyar dengan umatku yang miskin-miskin. Artinya, kalau kita ditakdir miskin, dengan catatan sabar, ridho dengan takdirnya Allah, bakal kumpul panjang Nabi Muhammad SAW. Ini doa pemimpin umat. Ono, Pak. Wali kota, kabupati, presiden, dungo kok ngene. Ya Allah, dadekno aku miskin. Ono. Tak ono. Tas dilantik ganti mobil. Tas dilantik tasakuran. Nabi Muhammad kepingin urip melarat.
Nabi Muhammad ingin hidup miskin, mati miskin, kumpul ambil umatnya sing miskin tapi sabar. Enak kan? Ini kesempatan bagi kita. Ojo njaluk dunyo tok nang Gusti Allah. Ya Allah, dadekno aku iki ya Allah soge, ya Allah kepin sedekah, ya Allah kepin sudah minta selamat dunia akhirat. Minta aja ya Allah, dadekno aku selamat dunia akhirat. Ya Allah, anak putuku mandar dadi anak soleh-soleh nyenengno aku, iso ndungano aku lek aku wis mati. Doa seperti itu, ojo dunyo terus diteteki. Tidak bisa kumpul sama Nabi Muhammad, belum tentu panjenengan kalau didakdir kaya menjadi orang selamat, belum tentu Pak, Bu. Karena itu syukuri aja, jalani, sampai 60-70 tahun kok, sabar titik melbu surga sama Nabi Muhammad, kan enak. Itu yang ketiga atau keempat ya Pak? Keempat ya? Yang kelima, yang terakhir, pesan Nabi Muhammad untuk umatnya, cari ulama, cari panutan, cari idola, minal adawa ilan nasihah. Cari ulama yang mengeluarkan panjenengan daripada permusuhan menuju kepada perdamaian, manfaat bagi umat. Golek ono. Ojo golei kiai apik sing fitnah kono, ngantem kono, ngantem gini, jangan. Cari ulama yang damaikan. Satu sama lain tidak cocok, kok digenakno mbek kiai iki dadi akur. Ini pegang nih orang. Duduk kiai, duduk apip sing manas-manas itu. Jangan, cari ulama yang mengeluarkan panjenengan daripada permusuhan kepada perdamaian. Cari. Kita nih Pak, Bu, umat Islam itu satu sama lain saudara. Innal mu'minuna ikhwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang beriman satu sama lain itu bersaudara. Kita nih Pak, Bu, saudara bukan karena suku. Saudara bukan karena kulit. Kita dipersaudarakan oleh Allah gara-gara satu kalimat tauhid. Gara-gara kita orang beriman disatukan sama Allah taala. Ojo padu, ojo gelut. Tonggo ambek tonggo ndak akor. Ojo dipanasi. Fa aslihu baina akhwaikum. Jalan damai cari golek ono, ojo dikopong-kopongi. Ndak pantes sampean padu ambek tonggo. Iki dulur, hati-hati. Ini orang hebat. Kalau provokasi terus, ceramai fitnah terus, ceramai kok ngilok-ngilok notok, ngedu antara orang Jawa dengan orang Arab, hati-hati wis. Titik-titik Arab, hati-hati nih orang. Nih orang ngajak permusuhan antar suku, hati-hati jokon wis. Ojo sampai kulo panjenengan diadu gara-gara ulama suk, gara-gara ulama preman. Mereka itu Pak, Bu, ngomong koyok ngenten proyekan antuk duit panjenengan dan apa-apa. Ulama yang di atas-atas itu, yang provokasi, fitnah sana, fitnah sini, itu mereka nikmat hidupnya panjenengan antuk apa. Mereka suruh pele A, pele B, dukung ini, dukung enak mereka untuk uang. Lah sampean, mari geger ambek tonggo gara-gara salah pilihan, beda pilihan, geger. Mereka nikmat, sudah dapat uang kok. Karena itu hadirin, hadirat rahimakumullah, mari sadar. Sadar. Jangan sampai kita asal mengangkat seseorang jadi panutan. Gara-gara enak ceramahe jadi panutan. Gara-gara titeling rentek niburi dadi panutan, jangan. Kalau panjenengan kepingin selamat, cari ulama yang sesuai dengan kriteria Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 5. Cari ulama yang mengeluarkan panjenengan daripada keraguan kepada keyakinan. Cari ulama yang mengeluarkan panjenengan daripada sifat kibir sombong menuju sifat tawadhu. Cari ulama yang mengeluarkan panjenengan dari sifat riya menuju sifat ikhlas.
cari dai, cari panutan yang mengeluarkan sampean dari sifat cinta dunia menuju sifat zuhud, jadi orang menerima apa adanya. Cari ulama, cari panutan yang bisa mendamaikan. Karena itu mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jumlah bilangan bulan selama ada kehidupan, mulai awal penciptaannya Allah, penciptaan bumi dan langit, itu tidak mungkin tambah, tidak mungkin kurang. Ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Apa aja? Yang pertama, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan nanti terakhir Rajab. Karena itu nanti awal Dzulhijjah tanggal 1 itu hari Jumat ya. Jangan lupa untuk puasa. Itu fadilahnya sangat besar sekali. Lebih-lebih jangan tinggalkan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Puasa tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan puasa dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.